Pemdes Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar musrembang desa perencanaan pembangunan untuk tahun 2021. Pembahasan tentang anggaran yang akan turun berikutnya. Acara dihadiri oleh Camat Ciawi, Kapolsek, dan Kepala Dusun serta RT RW setempat. Tempat tumbuhnya rumput, mana perbaikan dan perawatan? Pulang kok misalnya nongkur, perawatan nggak ada. Drainase dibikinkan, sampah dibiarkan. Drainase sebagus apapun, kalau hanya dibiarkan, tidak ada perawatan, tidak ada kepedulian. Yang paling saya nanas, ayo bantuan ke pokok-pokok, kita pakai bantuan ke pokok-pokok, kita pakai masker. Dalam musyawarah ini membahas tentang adanya perubahan bentuk fisik atas DD berikutnya. Perubahan akan dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan warga, sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. Banyak perubahan di setiap kampung-kampung yang berada di wilayah Desa Citapen, semuanya disesuaikan dengan keadaan di lokasi. Musrembang di Desa Citapen ini yang tadi sudah dilaksanakan, yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa alhamdulillah kegiatan prasarana fisik dalam hal ini jalan-jalan lingkungan ternyata di Citapen ini tinggal 10% lagi. Jadi relatif sudah hampir semuanya sudah dilakukan betonisasi ataupun bekas pala. Pesan-pesannya untuk Desa Citapen? Pesan-pesannya semoga hasil musrembang ini karena sudah dilakukan secara bertahap mulai dari musyawarah dusun dan sekarang di musrembang tingkat desa, semoga menghasilkan skala prioritas usulan-usulan yang nanti bisa diusulkan ke tingkat kabupaten. Dalam musrembang dalam untuk tahun ini apa saja Pak yang dibahas? Prioritas tergantung pengajuan dari tingkat pemangku kepentingan seperti ATN dan masyarakat, apa yang dibutuhkan sama masyarakat nanti di skala prioritaskan. Mungkin kalau saya selaku kepala desa menginginkan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena dalam infrastruktur di Desa Citapen ini antar perbatasan kecamatan maupun antar perbatasan desa-desa sudah hampir selesai semua. Dari pengaspalan jalan, jadi bukan betonisasi lagi, sudah dihot nih jalan itu, baik jalan untuk roda 4 maupun untuk roda 2, sudah hampir selesai. Hingga sekarang seperti tadi ada untuk pembangunan turap segala macam, dan untuk wisata juga, nah itu yang akan digarap ke depannya. Ya, harapannya ke depan? Harapannya ya semoga Desa Citapen lebih maju dari sekarang. Dari Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Dahlia dan Yusril Jen, Radar Informasi TV News melaporkan.